Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang mulia ini kita sama-sama duduk memperingati daripada Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Memperingati kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang mana menggambarkan kegembiraan kita atas kelahiran, yang mana tidaklah Allah mengutus beliau melainkan adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, melainkan adalah kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Sehingga diriwayatkan bahwasanya anna adama awsabnahu syithan, diriwayatkan bahwasanya Nabi Adam pernah mewasiatkan kepada salah satu anaknya yaitu Syith, Syith bin Adam, bahwasanya Nabi Adam mengatakan ay bunai, ketahuilah wahai anakku, anta khalifati min ba'di, engkau adalah khalifah aku setelah aku wafat. Kemudian Nabi Adam mewasiatkan setelah beliau mengatakan anta khalifati min ba'di, setelah aku wafat maka yang akan menjadi khalifah penggantiku adalah engkau. Fakhudha bi'imarati taqwa wal urwatil wuthqa, maka bekalilah dirimu di dalam menjalankan visi dan misi yang mana diutusnya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, yaitu dengan membawa khalifah tersebut, dengan yaitu memakmurkan atau dengan berbekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan adalah merupakan wasiat Allah kepada untuk umat-umat pertama sampai umat akhir zaman, wasiatullahi rabbil alamin. Kemudian kata Nabi Adam wa kullama dzakartallah, coba lihat Nabi Adam, wa kullama dzakartallah fadhkur ila jambi isma Muhammadin. Setelah Nabi Adam mengatakan engkau adalah khalifah aku setelah aku wafat, maka bekalilah dirimu dengan ketakwaan. Dan pesan saya, kata Nabi Allah Adam, apabila engkau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka sertakanlah setelahnya itu dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Fa inni raaitu isma Muhammadin maktuban ala sagil arsy thumma tuttu samawat falam ara fiha mawdian illa wa raaitu isma Muhammadin maktuban alaihi. Karena sesungguhnya saya melihat di tiang-tiang arasy tertuliskan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya mengelilingi langit, tidak pernah saya melihat satu tempat pun yang ada di langit melainkan semuanya bertuliskan nama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Allah menempatkanku di dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk ahli jannah insyaallah. Kemudian Allah menempatkanku di dalam surga, falam ara fiha gasran wala ghurfatan, ternyata di dalam surga tidaklah saya melihat istana yang indahnya luar biasa, kemudian kamar-kamar yang keindahannya tidak bisa digambarkan, melainkan semua nikmat yang ada di dalam surga stempelnya adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampai dikatakan oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wasallam wa baina ayunil malaikah, bahkan nama Muhammad tertulis antara dua bola mata malaikat. Fa akthir dzikrah, maka pesannya Nabi Adam kepada Syith, fa akthir dzikrah, perbanyaklah engkau di dalam menyebut nama Muhammad, fa innal malaikata tadhkuruhu fi kulli sa'atiha, karena setiap saatnya malaikat bergemuruh menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya tergantung seberapa besar keimanan kita kepada Allah, sebesar itulah kelezatan yang kita dapatkan dan kita rasakan ketika menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana orang beriman tidak merasa lezat ketika menyebut namanya, sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah dan para malaikat senantiasa mengagungkan bersolat
salawat kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kalian, ucapkan salam kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah tidak membatasi harus di bulan Rabiul Awal. Allah tidak membatasi harus setelah subuh atau sebelum subuh sesuai kelahiran beliau, atau setiap malam Senin. Tidak dibatasi oleh Allah. Kenapa? Fa innal malaikata tadhkuruhu fi kulli sa'atiha. Karena para malaikat yang jumlahnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Adapun jumlah malaikat, asyrul malaikah, 10 malaikat itu yang wajib kita ketahui. Namun jumlah yang sebenarnya, la ya'lamu adaduha illallah, tidak ada yang mengetahui jumlahnya. La ya'lamu adadaha illallah, tidak ada yang mengetahui jumlahnya melainkan Allah. Wa innal malaikata tadhkuruhu fi kulli sa'atiha. Setiap saat yang dilalui malaikat, tidak ada kesibukan mereka melainkan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sehingga tergantung keimanan seseorang bagaimana dia memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Bagaimana di sana tergantung keimanannya, kelezatan yang dia rasakan ketika menyebut nama Muhammad. Tidak ada nama yang paling indah lainkan nama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa nantinya melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena ketahuilah, sungguh celaka dan binasa serta tidak akan pernah mendapatkan syurga orang yang besok di hari kiamat tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Sayyidatuna Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha kanat takhitu syai'an fi waqti as-sahar. Ketika itu Sayyidatuna Aisyah menjahit sesuatu di waktu sahur. Di waktu sahur sebelum subuh. Beliau menjahit sesuatu. Kemudian fadallatil ibrah ay fasagatatil ibrah, maka jarumnya itu terjatuh. Jarumnya terjatuh wa tufi as-siraj, dan lampu pada saat itu padam. Lilin syum'ah ketika jatuh ibrah tersebut atau jarum itu, maka tersentuh Sayyidatuna Aisyah sehingga lilin itu pun, lampu itu pun padam. Maka beliau di sana mencari ibrah itu, mencari jarum yang jatuh tersebut, tidak dapat. Kenapa? Karena gelap. Maka tiba-tiba masuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ketika masuk Nabi Muhammad, langsung kata Sayyidatuna Aisyah, semua kamar itu bercahaya dengan cahayanya Nabi Muhammad. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji. Rumah yang ada Nabi Muhammad tidak perlu daripada lampu-lampu dunia. Kenapa? Karena lampu dunia adalah ambilannya dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai Sayyidatuna Aisyah terperanjat dengan pemandangan yang begitu luar biasa, sehingga beliau mengatakan, ma adwa wajhaka ya Rasulullah, alangkah bersinarnya wajahmu ya Rasulullah, alangkah cahayanya wajahmu ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Ya Aisyah, wailun liman ya la yarani yaumal qiyamah. Sungguh sangat celaka, binasa orang yang tidak bisa melihatku besok di hari kiamat. Sayyidatuna Aisyah ketika melihat di gelap gulita ruangan yang tidak ada cahaya sedikit pun, masuk Nabi Muhammad sampai ruangan itu bercahaya, bukan hanya sekedar bercahaya, sampai kata Sayyidatuna Aisyah, fawajadtul ibrah, jarum yang barusan aku cari tidak dapat, dengan cahayanya Nabi Muhammad saya temukan itu jarum. Bayangkan bagaimana cahayanya. Lebih terang dari cahaya matahari, bahkan matahari pun mengambil cahaya dari cahayanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wailun liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah, sungguh sangat celaka orang yang besok di hari kiamat tidak bisa melihat wajahku. Yang kita inginkan ketika hadir di majlis maulid adalah yaitu untuk kembali mengisi hati kita bagaimana cinta kepada Nabi Muhammad, bagaimana rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar setelah kita keluar dari majlis maulid, hati kita yang mana dipenuhi dengan cinta, sehingga man ahabba syai'an kathura min dzikrih, siapa orang yang mencintai sesuatu dia memperbanyak di dalam menyebutnya, sehingga tidaklah kita keluar dari ini majlis hati yang dipenuhi dengan cinta sehingga memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wailun liman la yarani yaumal qiyamah, sungguh sangat celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku besok di hari kiamat. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Aisyah bertanya, liman la yaraka yaumal qiyamah ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak bisa melihat wajahmu besok di hari kiamat ya Rasulullah? Siapa mereka? Siapa mereka? Beritahukan saya. Sayyidatuna Aisyah takut kalau-kalau beliau termasuk orang yang tidak bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Kemudian kata Nabi Muhammad, siapa mereka yang tidak bisa memandang wajah beliau? Mereka adalah alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang telinganya mendengar namaku disebutkan tapi lisannya tidak bergerak untuk bersalawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Itulah orang-orang yang tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa nantinya besok di hari kiamat memandang wajah Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Namun al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani beliau menyebutkan di dalam kitab Sa'adatud Darain, yaitu bahwasanya bagaimana di sana beliau menyebutkan di dalam sebuah hadis yang disebutkan di dalam kitab al Qaulul Badi', dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, bahwasanya Rasul bersabda, la yara wajhi thalathatu anfus. Ada tiga golongan orang yang tidak akan pernah mampu besok di hari kiamat melihat wajahku, kata Nabi Muhammad. Indahnya luar biasa wajah Nabi Muhammad, sampai-sampai itu wajah pernah ingin diludahi oleh Uqbah bin Abi Mu'ayn. Sampai diturunkan ayat Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yawma ya'abdul zalimu ala yadaih, di hari yang mana nantinya orang-orang yang zalim menggigit jari jemarinya. Yawma ya'abdul zalimu ala yadaih yagulu ya laytani takhattu ma'ar rasuli sabila. Dia mengatakan, alangkah malangnya nasibku, kenapa dulu aku tidak mengikuti Nabi Muhammad. Itu Uqbah bin Abi Mu'ayd. Habib, pernah suatu hari Uqbah bin Abi Mu'ayd termasuk tokoh Quraisy. Sehingga ketika beliau di sana, setiap saatnya, setiap beliau datang dari safar atau beliau datang dari perjalanan, beliau selalu di sana menjamu orang-orang Mekah. Maka suatu hari dijamunya Nabi Muhammad dijamu. Kemudian kata Nabi Muhammad, saya tidak makan kecuali engkau mengucapkan dua kalimat syahadah. Saya tidak makan kecuali engkau mengucapkan dua kalimat syahadah. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayn langsung beliau di sana mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Kemudian makan. Kemudian Nabi Muhammad makan. Setelah itu diceritakan oleh Uqbah kepada temannya, sahabatnya. Siapa sahabatnya? Ubay bin Khalaf. Musyrik. Ubay bin Khalaf. Ketika Ubay bin Khalaf mendengar cerita tersebut, dia langsung mengatakan, asaba'ta ya Uqbah, apakah engkau telah gila wahai Uqbah? Karena orang dahulu ketika masuk ke dalam agama Islam dinamakan orang yang tidak sempurna akalnya, orang gila. Kemudian Ubay bin Khalaf mengatakan, asaba'ta ya Uqbah, apakah engkau telah gila wahai Uqbah? Kemudian Uqbah mengatakan, saya melakukan semacam itu karena saya malu kalau tamu datang ke rumah saya dia tidak makan, sehingga saya terpaksa mengucapkan hal tersebut asalkan Muhammad makan di rumah saya. Kemudian Ubay bin Khalaf mengatakan, saya tidak akan pernah rida, saya tidak akan pernah rela dengan apa yang kau lakukan sebelum engkau bayar itu semua dengan meludahi wajahnya Nabi Muhammad. Wajah Nabi Muhammad diludahi, bayangkan. Saya tidak akan rela dengan apa yang kau lakukan, seandainya engkau menganggap saya sahabat, ludahi wajahnya Muhammad sekarang juga. Uqbah dengan bangganya datang ke Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan? Dia ludahi wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ludahi wajahnya Nabi Muhammad, wajah yang tidak ada keindahan melebihi dari wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia ludahi wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul mengatakan setelah diludahi wajah beliau, la algaka kharijan min Makkah illa alautu ra'saka bisayf. Akan tetapi ulama mengatakan ketika Uqbah meludahi wajahnya Nabi Muhammad, tahu ludahnya kemana? Ludahnya itu kembali ke wajahnya Uqbah. Ludahnya itu kembali ke wajahnya Uqbah, sehingga ludahnya Uqbah tersebut ketika
ketika meludahi wajahnya Nabi Muhammad kembali ke pipinya Uqbah dan menyebabkan pipinya luka bakar. Sampai mati Uqbah masih ada luka bakar tersebut di pipinya Uqbah. Artinya apa? Orang yang meludahi syariatnya Nabi Muhammad, menyimpang dari syariatnya Nabi Muhammad, tidak menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad, maka kebinasaannya akan kembali di dalam kehidupannya. Setiap orang yang tidak menghidupkan syariat Nabi Muhammad, mengabaikan ajaran beliau, tidak peduli dengan sunnah beliau di rumahnya, tidak peduli dengan anaknya makan pakai tangan kanan atau tangan kiri, tidak peduli dengan anak-anaknya bagaimana dengan sunnah Nabi Muhammad, maka orang yang semacam itu kebinasaan, kesialannya akan kembali ke dalam dirinya sebagaimana Uqbah bin Abi Mu'aib. Rasul mengatakan, saya tidak akan menemukanmu besok keluar dari Mekah wahai Uqbah, melainkan kepalamu akan saya penggal, kata Nabi Muhammad. Sehingga terbunuhlah Uqbah bin Abi Mu'aib di dalam peperangan Badar, dan terbunuhlah Ubay bin Khalaf yang menyuruh Uqbah untuk meludahi wajahnya Nabi Muhammad SAW di peperangan Uhud. Maka dari karena itu inilah manfaat peringatan maulid, bukan hanya sekedar berkumpul, bukan hanya sekedar kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu adalah khair wal barakah, baik dan barakah. Akan tetapi ada lagi yang lebih lagi dari itu, bagaimana kita keluar hati kita cinta dengan Nabi Muhammad, bagaimana kita keluar hati kita dipenuhi dengan rindu kepada Nabi Muhammad, sehingga jangan sampai kita ludahi syariat Nabi Muhammad di rumah kita, jangan sampai kita injak syariat Nabi Muhammad di rumah kita, jangan sampai kita mendahulukan tradisi-tradisi Yahudi dan Nasrani daripada apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. La yara wajhi thalathatu anfus, kata Nabi Muhammad, tidak akan pernah melihat wajahku tiga golongan. Siapa itu yang tiga golongan? Ini yang kita hindari. Yang pertama, al-'adli walidayh, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak akan pernah melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Inna ibnal bar la yadkhulun nar, anak yang bakti kepada kedua orang tua tidak akan pernah masuk neraka, dan anak yang durhaka kepada orang tua tidak akan pernah masuk surga. Dari karenanya jangan sampai orang-orang yang hadir maulid malah durhaka dengan orang tua. Jangan sampai hadir majelis maulid, majelis haul, majelis tiap minggu, dan pembicaraan kita di sini masih di dalam, setiap subuh Sabtu masih pembicaraan kita di dalam masalah bakti kepada kedua orang tua. Ada orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan pernah mampu melihat wajahnya Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah watariku sunnati, orang yang tidak bisa melihat wajahku, kata Nabi Muhammad, orang yang meninggalkan sunnahku. Wabil khusus sunnatus siwak, wabil khusus sunnatus siwak, benda yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad, la safaran wala hadaran, baik beliau dalam keadaan safar ataupun hadar, baik beliau dalam keadaan musafir ataupun tidak, ini siwak jangan pernah kita tinggalkan. Bagaimana mungkin kita meninggalkan siwak sedangkan Nabi Muhammad tidak meninggalkan siwak? Bagaimana mungkin kita menganggap siwak ini benda yang biasa sedangkan ini siwak sampai akhir hayatnya beliau masih merindukan dan menginginkannya. Sampai Sayyidatuna Aisyah mengatakan, saya berbangga dari istri-istri Rasul yang lainnya. Kenapa? Karena di akhir hayat Nabi Muhammad air liur saya bercampur dengan air liurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Rasul mengatakan tentang siwak, as-siwak marbatun lirrab, siwak ini membuat Allah ridha. Kita gunakan siwak membuat Allah ridha, wa mathharatun lil fam, dan membuat mulut kita suci. Wa maskhatatun lis syaitan, dan siwak ini membuat syaitan tidak suka dengan kita. Sedangkan tujuan kita hidup, tidak mungkin kita membuat musuh kita senang dengan kita. Kita tujuan kita hidup adalah membuat Allah ridha dan menjadikan musuh kita murka dengan kita. Dan ini siwak membuat Allah ridha, mensucikan mulut kita dan membuat syaitan murka dan marah kepada kita. Bahkan paling minimal bagi orang yang mengamalkan siwak, maka dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Belum lagi keistimewaan yang lainnya. Maka dari karena itu sepantasnya orang mukmin mukminah, muslim muslimah, jangan tinggalkan sunnatus siwak. Rak'atani bi siwak khairun min sab'ina rak'ah bi ghairi siwak. Dua rakaat salat memakai siwak jauh lebih baik
daripada 70 rakaat tanpa siwak. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan yang terakhir, orang yang tidak bisa memandang wajahku, kata Nabi Muhammad, selain orang yang durhaka dengan kedua orang tuanya, kemudian orang yang mengabaikan sunnahnya, kemudian yang ketiga adalah wa man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadayhi, orang yang tidak bersalawat kepadaku ketika namaku disebutkan di hadapannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang-orang yang tidak bersalawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, maka orang itu terancam besok di hari kiamat tidak akan pernah bisa memandang indahnya wajah Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya seluruh para nabi tidak akan pernah mampu masuk ke dalam surganya Allah sebelum melihat terlebih dahulu wajahnya Nabi Muhammad. Sehingga Al-Imam Syekh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ad-Diba'i, beliau mengatakan, Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha. Masukkan saya ke dalam surga tapi bersama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Adam telah mengatakan, saya lihat kenikmatan surga bahkan di lehernya huril ain, di lehernya bidadari bertuliskan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya stempelnya nama Nabi Muhammad. Sampai Nabi Adam pernah mengatakan, ya Rob, apakah engkau ada menciptakan manusia yang lebih mulia dariku? Naam. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya kita hindari tiga perkara ini. Jangan kita durhaka dengan orang tua kita. Ayo hidupkan sunnah Nabi Muhammad semampunya kita. Dan ketika mendengar nama Nabi Muhammad, haruslah di sana hati kita penuh dengan cinta sambil mengucapkan Allahumma salli wa sallim alaih, agar besok di hari kiamat kita semua bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perbanyaklah salawat dan salam kepada beliau, perbanyaklah menyebut beliau. Aktsiru inna ahabbakum inna aulan nas bi yaumil qiyamah wa aqrabakum minni majlisan yaumil qiyamah. Orang yang paling istimewa dariku dan orang yang paling dekat denganku besok di hari kiamat, siapa mereka orang yang paling istimewa bagi Nabi Muhammad? Orang yang paling dekat denganku besok di hari kiamat, siapa mereka? Aktsarukum alayya salatan, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa melakukan apa yang kita lakukan, sehingga kita bisa melakukan dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Rabiul Awal tahun yang akan datang, sehingga tidaklah keluar bulan Rabiul Awal tahun ini melainkan Allah lahirkan berbagai macam niat-niat baik di dalam hati kita. Karena ketahuilah, tidaklah seorang hamba mempunyai niat baik di dalam hatinya melainkan Allah bukakan 70 pintu taufik untuk meraih niat baik tersebut. Satu niat baik ada di dalam hati kita, 70 daripada pintu taufik Allah bukakan untuk meraih satu niat baik tersebut. Mudah-mudahan Allah terima kita semua berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, berikan kita keselamatan dunia wal akhirah. Yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Mudah-mudahan pembangunan musala ar-raudhah disempurnakan oleh Allah. Yang sudah menyiapkan infak terbaiknya silahkan kasihkan kepada para panitia, dan mudah-mudahan para penyumbang Allah balas kebaikannya dengan sebaik-baik balasan. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, mudah-mudahan besok kita dikumpulkan di negeri akhirah, di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin.